Sabah menerima lebih 20 juta ringgit daripada keseluruhan 100 juta ringgit yang diperuntuk bagi program Dana Kemakmuran Bumi Putra DKB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, peruntukan berbentuk geran secara pembayaran balik itu bertujuan merangsang pelaburan baharu syarikat Bumi Putra. Ia berupaya meningkatkan pendapatan negeri dan memacu ekonomi negara selari wawasan kemakmuran bersama 2030. Teraju ini adalah satu agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan, digalas kepada saya untuk memastikan kemakmuran bersama tercapai. Dia lebih khusus kepada Bumi Putra. Kalau disebutkan tadi, wawasan kemakmuran bersama untuk semua bangsa yang kita ada, sekretariat dia yang dipacu oleh sepadu yang saya sebutkan tadi, yang dipengerusi oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk mengenal pasti semua kaum, semua bangsa dapat dilibatkan sebagai stakeholder dalam membangunkan ekonomi dari sudut merapatkan jurang pendapatan itu sendiri. Beliau memaklumkannya selepas program ramah mesra bersama penduduk dan calon Perikatan Nasional DUN N23 Petragas bagi PRU DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. DKB memberi keutamaan kepada 5 sektor iaitu pembuatan, pertanian dan industri bio, ekonomi digital, perkhidmatan kejuruteraan serta pembangunan hartanah di atas tanah adat. Nilai kos projek yang layak memohon adalah sekurang-kurangnya RM500,000 hingga RM100 juta ringgit bagi pembelian mesin dan peralatan atau sekurang-kurangnya 2.5 juta hingga RM100 juta ringgit bagi projek pembangunan.